Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jalur dan selamat datang di channel saya. Ya, di sini saya tidak membawakan sebuah airdrop ataupun aplikasi penghasil uang, tetapi di sini saya ingin mengasih tahu bahwasanya buat kawan-kawan yang pernah mendaftar di sini ataupun sudah melakukan update ya. Nah, sekarang ada update lagi. Nah, di mana kita di sini harus membuat wallet lagi. Kalau kawan kemarin yang sudah melihat video yang ini, melihat video ini. Nah, ini ada update lagi kawan-kawan. Ada update lagi menggunakan aplikasi yang ini kawan. Nah, aplikasinya adalah Womba EOS ya kawan-kawan. Nah, tapi sebelum masuk gimana cara mendaftarnya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu kawan-kawan. Kawan, ini untuk info giveaway. Di video yang ini ada giveaway-nya kawan-kawan. Nah, yang ini ya. Bukan video yang sekarang, tetapi video yang ini ada giveaway-nya. Nah, tetapi di sini belum saya giveaway kan. Kenapa? Karena kita menunggu yang lainnya kawan-kawan ya. Kenapa? Karena di sini komennya masih 23 komentar ya. Jadi kita tunggu yang lain. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan jelaskan sedikit lagi tentang apa yang pernah saya upload ya. Nah, buat kawan-kawan yang mau spin unlimited satoshi ya Bitcoin Cash, bisa daftar di video yang ini kawan-kawan. Nah, lumayan ini sangat terbukti membayar ya, biarpun receh kawan-kawan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju gimana cara mendaftarnya kawan-kawan ya. Bisa kawan buka aja Womba Wallet ataupun bisa klik link yang ada di deskripsi, kemudian kita klik buka. Di sini kita centang saja ya kawan, kita centang. Nah, kemudian kita pilih mau menggunakan akun Google ataupun akun Facebook ya. Di sini kita gunakan saja akun Google, kita klik Google. Nah, di sini kita pilih akun kita ya, kita klik akun kita. Nah, baiklah kawan. Nah, setelah seperti ini kita membuat PIN. Nah, kita masukkan PIN kita. Setelah memasukkan PIN, klik benar ya. Nah, di sini backup-nya akan dikirim, private key-nya akan dikirim ke Google Drive. Nah, di sini kita klik saja Google Drive. Kawan-kawan, kita klik Google Drive. Nah, di bagian ini klik create with Womba. Nah, di bagian ini kita buat username kita kawan-kawan ya, kita buat username. Nah, di sini kita buat nama ya, tetapi di sini harus 12 angka kawan-kawan ya, atau 12 huruf ya, kita buat nama username kita. Nah, di sini saya buat nama Jalur Kekhusus 5 saja kawan-kawan. Nah, di sini kita klik create account seperti ini. Nah, kita klik create account. Kita tunggu saja prosesnya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, di sini kalau terjadi error, diulangi saja sampai bisa ya kawan-kawan. Diulangi sampai bisa, kalau tidak bisa diulangi lagi. Nah, kalau tiba-tiba keluar, nanti login saja ya lagi, masuk saja lagi aplikasinya. Nanti akan terbuat sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya kawan-kawan. Nah, sudah jadi. Sekarang kita pergi ke situs atau ke web Ecoin-nya kawan-kawan ya. Jadi bagi yang belum daftar, silakan daftar sekarang juga. Nah, di sini kita buka, kita masuk ke ininya ya. Jadi bagi yang telah mendaftar kemarin, telah melakukan perubahan kemarin, nah sekarang harus diubah lagi kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, kalau kita sudah masuk ke situs Ecoin-nya, nah ini kita geser saja ke bawah ya kawan-kawan, kita geser ke bawah. Sampai kita menemukan ya, ini saldo saya sudah ada 490 US dollar ya kawan-kawan. Nah, jadi buat yang belum daftar, segera daftar sekarang kawan-kawan ya, ini masih bisa. Nah, bagi kemarin yang sudah membuat atau sudah menginfor ID walletnya, sekarang harus diimpor lagi kawan-kawan, ini harus kita buat lagi. Nah, di sini diisi username di Womba Wallet tadi ya, yang barusan kita buat tadi, username kita diisi di sini kawan-kawan. Nah, kemudian kita klik linknya kawan-kawan ya. Di sini saya isi username saya. Nah, kawan-kawan, di sini kalau namanya sudah diisi ya, nama yang ada di Womba Walletnya, contohnya seperti ini kawan-kawan. Ya, ini ya. Kan kita tadi sudah membuat akun di Womba Wallet ya, di Womba ini. Saya masuk sandi dulu ya. Mana dia nama saya? Apakah saya memiliki nama? Nah, ini. Namanya ini kita tempelkan di Ecoin ya, di situs Ecoin-nya.
Tapi ingat kawan-kawan, ini khusus yang sudah full valid ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan belum full valid ya, full pilot, di sini kawan harus mengundang 6 teman ataupun 3 ya. Tetapi di sini saya juga bingung, ada yang tidak mengundang sama sekali tetapi akunnya sudah full valid. Mungkin dikarenakan email yang digunakan saat mendaftar di situs Ecoin ini itu sudah email yang lama kawan-kawannya, atau sudah tahunan. Jadi seperti itu ya saya rasa, itu pendapat pribadi saya ya kawan-kawan. Tetapi saya tidak tahu kenapa bisa full pilot ya, yang belum mengundang teman. Nah, jadi buat yang sudah mengundang teman tetapi belum full pilot, ditunggu saja ya kawan-kawan. Tetap impor kontaknya ya setiap kali mengakses Ecoin. Nah, buat yang belum daftar ya, bagi menyaksikan video ini silakan daftar kawan-kawan, masih ada kesempatan, oke? Nah, di sini bagi yang sudah mengimpor kemarin, di sini langsung saja diisi lagi nama yang ada di Womba Wallet tadi, diisi di sini ya. Kemudian kita klik link ini kawan-kawan. Nah, link ini kita klik link ya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini artinya ini sudah berhasil kawan nih kawan. Ini keterangannya ialah, nah di sini kalau kawan mau deposit 1000 Ecoin ya, 1000 Ecoin di wallet Womba tadi, maka nanti kawan saat di tanggal 25 saat event ini selesai, kawan akan mendapatkan 1000 Ecoin tambahan. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kita deposit 1000, kita dapat 1000, jadi total yang akan kita dapatkan nanti adalah 2000. Intinya seperti itu kawan-kawan ya. Nah, di sini kalau terjadi error diulangi saja lagi, tetapi kalau namanya masih ada di sini, masih lengket di sini namanya ya, artinya itu sudah selesai kawan-kawan, oke. Jadi videonya cukup sampai di sini saja, semoga informasi ini bermanfaat ya kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan.